Hari ini kita mau bikin apa sih? Ini ada apa ini? Ini ada apa? Telur. Ini ada gula. Ini ada mentega cair. Ini ada coklat pasta yang udah kita bikin pasta tapi dari cuma drink kayak gini. 2 sachet. Terus ini ada apa, Dek? Tepung. Tepung. Halo. Terus kira-kira kita mau bikin apa ya? Handphone. Iya, handphone. Kita sekarang mau bikin apa sih? Kue. Iya, kue. Kue kesukaannya Kakak Lula yaitu lava cake. Tapi kali ini bukan dia yang bikin, tapi Kakak Lu? Enggak. Kakak Lula. Oke. Let's go. Wadah kayak gini. Dan ini sebenarnya buat mixer versi kecilnya, karena biasanya sih pakai whisker, cuman terlalu gede di tangannya Alula yang kecil. Bisa juga pakai sendok, bisa juga pakai garpu, apa aja yang ada di rumah. Oke, sekarang Kak Lula bikin dulu nih. Bikin, taruh dulu mobilnya. Ya, pertama kita masukin telur. Telur. Telurnya pecahin dulu di sini. Sini, oh, sini. Iya. Dah. Dah. Iya, dah. Aduk-aduk. Aduk-adukin, aduk-aduk. Aduk-aduk. Apa, Dek? Aduk-aduk. Lalu yang kedua kita masukin 1 sendok makan gula pasir. Sebenarnya resepnya sih 2 sendok. Cuman karena ini buat anak-anak, dia bikinnya 1 sendok aja jadi enggak terlalu manis. Oke, aduk-aduk. Kita singkirin dulu ya. Nah, aduk. Sudah tercampur seperti ini. Kita masukin tepung. Tepungnya 3 sendok makan. Ya, kita masukin sini. Ya, aduk lagi, Dek. Aduk. Ya. Oh no. Ini aduk. Aduk. Ya. Kenapa? Ini. Tumpah lagi ya? It's okay. Aduk. Coba lagi, bisa gak aduk sendiri? Biar pegang. Bisa gak? Versi slow motion. Dah. Udah tercampur seperti ini. Sekarang kita masukin pasta coklat yang udah kita buat dari choco drink tadi. 2 sachet ini. Pastanya 2 saset choco drink dan 2-3 sendok air panas. Ini makanan kesukaannya dia dulu, dia seneng banget sama lava cake. Iya, karena coklatnya bisa meleleh-meleleh gitu. Wow. Daripada kita jajan, aku bersihin ya. Tangannya kotor. Oke, aduk-aduk lagi, Dek. Aduk-aduk. Oke, pinter ya. Aduk. Terus yang terakhir kita masukin 3 sendok margarin cair. Kita bersihin. Oke. Udah, aduk lagi. Aduk. Ya.
sudah tercampur seperti ini, kita siapin cup-cup kecilnya. Tunggu ya. Udah, setelah itu kita siapin 4 cup kayak gini. Kita tuang ke sini sambil kita panasin steamer atau kukusannya di api yang besar. Sambil nunggu panas steamernya, kita masukin adonannya sini. Biar bantu ya, biar nggak belepotan. Masukin udah dalam keadaan yang panas dan kita tutup selama 7 menit. Kita pakai, dan aku pakai steamer yang sederhana banget yang di dapur. Dah, kita tutup. Tunggu ya. Barbeque. Udah? Iya. Kok kue? Iya. Tadi udah kue? Iya, lagi kukus kue. Tunggu ya. Tunggu ya. Iya. Campur. Yang garuk-garuk paha. Aduk-aduk ya. Iya, aduk-aduk ya. Situ, masaknya di situ. Di atas meja, iya. Sosisnya mana? Kok cuma ada satu sosisnya? Tunggu masak ya. Masak. Pakai kecap. Tadi? Ya. Ini kecap. Iya, kecap. Setelah 7 menit sedikit angkat, dan kelamaan ya bun, nanti jadinya nggak lava, jadi matang kuenya. Oke, kita belah. Wow, wow, yummy. Wow, enak banget. Sekarangnya gula makan.
Yummy. Lula tuh bisa habis 2 potong sendiri loh. Oh, wow. Kayak gitu makannya. Wow. Ini dia. Tiup dulu, tiup panas gak? Tiup dulu, sini diambilin ya. Dah. Lagi bun. Ini yang kedua. Oke, sekian dulu YouTube dia sama si gemoy Lula. Semoga resep tadi bermanfaat dan bisa dicoba sama ibu-ibu di rumah. Yang anaknya kira-kira lagi GTM atau lagi susah makan, coba selipin ini. Siapa tahu udah habis nyobain dessert manis, setelah itu mau makan lagi. Dadah semuanya. Aku Topek kamu. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, komen. Lalu lo mau lanjutin makan yang